wajib karena kita tidak ingin mengorbankan perempuan tadi. Jadi apa wa manis usyiro fi khatibin wajib bila karo mata wiyahu, tapi tentu bisik kene apa bisik takono kancane lah kemarin takono kancane sing ora ora kompetitor. Wah takono kompetitor ya kena apa kena. Ojo takono cah kusuk lugu ngrasani tak ram nggih sae napa apa Al-Qur'an nggih wah ya nyoro kok. Nanti wajib dong, rasa ni legal gini pakai. Wai tahap bulan dan sunat nopo takdi mukutbat ini. Kau itu demam. Wai saat tahap bulan dan sunat nopo takdi mukutbat ini. Apa di sini mukutbat? Koblal khidbah sebelumnya lamaran. Wa koblal akdi lan sebelumnya akad. Walau kota bahwa mukutbat sebab al-wali wali fakolah mengucap sebab zaitu alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabilku. Jadi penal lafzain atau penal ijabin. Jadi misalnya angkah buka wazaw wazawa kata wakata terus jauh itu angkat muni alhamdulillah wassalatu ala rasulullah muni qabil soka mengkosal fa'anika honika ala soka itu gak jago fasil ya, tapi umumnya uang gak ngelakoni mereka resiko jangan-jangan itu fasil apa pemisah antara ijab dan qabul paham ya. Tapi ini angsal tapi ya resiko apa resiko dari tahabu tadi dari Imam Rafi Ibal istahabu dalik bahkan muni alhamdulillah wassalatu ala zati angkah buka wajah wajah terus ini ya alhamdulillah wassalatu ala rasulillah kesokan neka ala sokai dari Imam Rafi ya ala sokai Ibal istahabu dalik balik di sunatu badalika mungkun-mungkunu kaulu rojul ke kaulu zat alhamdulillah kultu as-sokai la istahabu kalau nabi ya lucu kultu as-sokai enggak tok maksudnya mau nanya apa wiritan kapan-kapan nak kena gaya tok akan tega ada wah dari mau nanya cara aku suci mau nawi gaya tok jangan nera wiritan di bareng kecil awak ngake ya aku dekat orang enggak tuh kan akan tega di kecil awak ngake orang angkat tukar wajah tuh biasa nera atau wiritan alhamdulillah pasal kopi tuh nih saya enggak tok jadi mau nawi asoknya lah ya tak aku kau cuma nengen Imam Nawawi pemiritan kok rawol, pemiritan kan dia aneh, pemiritan dia kayak gue tuh lapo. Cara gue tuh Imam Nawawi, ini bener Imam Nawawi. Enggak, cara gue apa? Enggak. Kalau yang hotel gue, balik muka lagi. Marah tuh nggak ada nangis, tapi nangis di kamar kan aneh. Tapi ya oleh, nak oleh, ya oleh. Tapi ya sejamin nak ikut acting, sopo kan rajin lah, nama. Bener Imam Nawawi ini lah, istahab puno. Asohi utai sengsengi lagi tahap pura sunat topo ikilah kau lusuci alhamdulillah. Malah kau mengalami pak ini malah mengalami jadi kesuwen apa adi kerudikir alfasilu kang dianggap iso pemisah maksudnya benal ijab wal kabul malah lam ya sikha mengkorasa boneka. Alhamdulillah alladzi zawwajani ya Allah wa ankahani wassalatu ala rasulillah alladzi sanan nikah ini sebagai ini kabul tuh malah rasa. Apa? Pak ini malah alfikrul fasil Tamu. Paslon. Inama sih kami sini sahab aneka aneka diijabin dengan ijab. Bahwa diijab bisa was duka atau angka duka. Wa kabulun diijabin wa kabulin dan kabul dia ya kula kami datang ucap sopo azauji saud azau was tu. Nampok kawin engsun. Awak nakah tu atau nakah engsun? Aku kabul tu nikah kah atau diijab. Itu sama-sama sore bil kabul. Wasikulan sabo takut jumlah di sewaji. Apa oleh disi lafati zaud alal wali atas sewaji. Misalnya zaud muni zawisni ya wali. Misalnya wali muni zawas juga. Kamu ya sabo tak jumlah di sewaji alal alal wali. Wasikulan rasa apa nega ilah bilah di sewaji. Kecuali kalau lafat kang di sewaji awil engkau atau lafat engkau. Jadi lafat nega itu terbatas sekali. Ben sore. Karena enggak mau resiko dengan jinayah atau tarif harus sore. Naga dalam ya sikha kaksa. Waya sikulan sahabu nikah bil ajamiyati kelawan bahasa ajam bil asar. Jadi bahasa ajam ya sah. Ijma' yang ulama. Jadi meskipun nikah sebagian tak abuji tapi tetap sah dengan bahasa apa ajam. Kalau pula malah sebenarnya gini ya. Sebenarnya Indonesia mau negara yang kayak kajian ini cara pula dalam konteks Indonesia agar gak kawasan santri itu malah sunat bahasa Indonesia asal gak kawasan apa santri karena resiko sahid ya dalam disiplin bagi kita kan fa'inna syuhud layat toli'una ala niat saksi itu gak tahu niat
Dan saksi itu mempersaksikan pernikahan. Kalau bahasa Arab kenemenan kan malah rafaham, loh. Secara kulon dalam konteks Indonesia itu sunat bahasa aksen, bahasa Indonesia. Kecuali daerah santri, kalau naruhan, kalau marang, kalau daerah-daerah. Karena resiko, secara kulon itu resiko. Kemudian, omongan ini kurang ajar. Sini nyangon ini orang tua, bahasa Arab, mahar, nganggo umur lahir, lahir, cawe-cawe. Kulon nganti keselen. Kulak balik tako i Ustadz Jakarta Jogja on bahasa Arab no 1982-87 sekarang nih bojo ini lahirin misalnya 1982 akhirnya duit ya kan dulu Dimahri Alve mungkin si Kiai belum mikir ini sekali gak lopong ini malah nih muka-muka nabgatan itu gak baru aku teman kok ngel-ngelo kiai tinggal mulai pas-pasan gak dolim apa? Dia jepuman pokoknya paham gue jepuman dolim berat ya rati mau dolim berat lah sehingga ini tak omongin bahasa Indonesia aku tahu isen ke sekolah dulu kiai sehingga ini bodoh sih ini barang di jalan itu isen tapi bahasa Indonesia aku isen jadi apa? Iya ini bahasa Arab itu angel tenang hitungan tak usah saya. Bahasa Arab aturan ini kan betul betul sesuatu. Ada bahasa Arab. Bahasa Arab paling kan kalau mesti nak ono lafadz murakab itu pecahan sih nak neng asharia. Buat nak neng niah itu gede nih sih. Neng kan betul betul. Misalnya kita punya sekolah sok. Ah ada. Berarti apa kile sih. Oh. Tapi nak usah orang pulau itu gede sih. Khomsun wa isruna. Apa isruna wa khomsun? Khomsun. Bener. Saya kira tahun 110 sana tami atin basre gede sik ya nak bahasa Indonesia apa? 11 jadi cilik sik iya cilik sik 2 sampai 11 kan tani asar 13 salisa asar saya kena saya nak 110 bahasa Arab apa? Mi atin basre saya kena sewu sangang atus hitung lolor berarti sanata al apa bimari alpen terus apa sing seterusnya watiskin terus waasir kan apa waasir yang berarti apa juga nggak ngerti ya nggak pecahan sih ada tuh mas apa was nate ini watiskin itu mau pecahan sih saya nak sing final mi ayu pecahan lo nanti tali berapa jumlahnya Wana terang no lewat telepon. Kalau kan ya pinter bahasa Arab bahasa Arab. Ampun Gus tulis mampun. Akhirnya tulis ning SMS. Lah cara nikah ini dene mesti jam nek didelok kiye. Aku langsung bingung gumko nek aku ora barokah. Lu nak koyo artis ning masjid Atin sumpuk nyangon ini kiri 10 juta kan. Sing akad tetep sang ngene. Ibu panggilan dicek ra masalah. Ibu mung kiye-kiye desa sing 20.000 1.000. Dan menurut saya lebih gak barokah lagi di sini. Saya itu oke lah itu masalah kiai ini yang engkel. Ini kayak lebih gak barokah lagi. Itu ada potensi gak sah. Karena syahid itu tidak paham. Itu lebih buruk lagi timal. Karena syahid itu tidak paham. Padahal syaratnya nikah itu syahidnya itu lebih buruk lagi kalau pakai kemungkinan. Paham ya? Nah ini saya kita akali. Kalau ini fatwa terbuka pas ngajinya gitu. Akali wae akali. Akali piye dhuwe iku dak kok meja terus dimari hadih utawa hadir. Ah. Mikir bahasa Arab bareng wae. Yo tadi kita sampean tak warai yo nek ana calon nang engkek yo. Lah kowe pira iso bahasa Arab isin wong alumni pondok wae yo. Dak kok meja terus apa? Heeh. Kan nama hari hadir kan cukup isyarat hadir. Udah ada rawat sewan wah, tapi nak jamin juga garukah nih kan? Ngal ngalau uang dek garuk. Sejauh Nabi lah dororo, malah dororo. Dia ni seneng seneng tak pengen ngalau uang. Ada bocor ni lahir tahun kira kena apa urusan? Kalau jadi kiai ni, ni kubus bocor kau lahir rata. Kalau kemari dolem, urek ngal ngalau uang kemari dolem. Kalau mau dan santri kau rawan ni, urek ngal ngalau uang. Ribet tenur mulu ribet.
udang wong wis nyangel lho njaluk wong sing udang nikah mulu sawaya wong pegawe ono sing wae ngantor wae ngantuk wis nyangel lho wong wis ngono bae sing dinyangel lho kiai nek kiai iki wali tenang neng kalau wali dosa gedhe tapi ojo fatwa buka damu wong akeh. Kula mergo korban sing dikongkon beberapa kali ku santriku kan gak iso terus tak kok kula lek melok korban. Mulane kula berak, nek kowe ngriting mbok berak wae, nek kula berak wong kula ya korban melok. Ya tak warai. Iya yo kok ndang duwe pecahan-pecahan jare ijo ning BRI. Kan untuk duwe kok. Pecahan, pecahan ora jare kan duwe nanti ijo ke BRI. Tapi apike yo ngono diriyah sing didakokne ngarep, menjen yo ambek pamer. Tapi ku manfaat ngono, bisa kok ngarep manfaat. Dimari. Terus kedua fatwa kula ngeten. Ya nak kepengin samut semaal, kula beberapa kali kula nate nek ana teng laru anteng Mbak Boyo teng Tuban beberapa kali. Ya nak kepengin pisang ini carane. Bahasa Indonesia se isyat nasi, nama? Salah lagi bahasa Indonesia se isyat nasi. Kalau nanti nekani nekah di orang-orang nasional, ketoro banget nara isyat bahasa Arab. Suami yodo celana, nana suami wong ketoro banget. Hadirin niki kalau tidak nekah nekahkan wali ini, niki mahari pun ini pakai bahasa Indonesia, detail pakai bahasa Indonesia. Pak saksi niki pun sekseni je, nge. Nah, terus, lalu, jauh tahu enggak juga bahasa Arab. Nah itu gak masalah karena sudah di Indonesia kan sehingga isyatnya itu paham, paham? Karena kalau semua bahasa Arab min awalil amri kalau sahihnya gak paham itu masalah. Paham ya? Jadi melalui kalau suwun kecuali daerah santri ya gak nakuan banyak-banyak itu gak masalah. Kalau gue masih orang paham lah kan ngerti Alvin sewo, cek rala, cek kerumu-kerumu. Nah itu apa? Sewo, mau menanak rupiah, mana nih rupiah kan yang kerumah-kerumu. Tapi nak daerah-daerah banget kan, tapi itu resiko. Kula kali ngoten dadi napa isyat nose nangge basa napa terus ketiga ada potensi kita ini lupa jadi beberapa kali saya menyaksikan ya tahu ngelakoni misalnya kiai itu kan biasanya mewakili wali napa misalnya angkah duka wazawat duka misalnya binta fulan alladzi qatwakalani kadang manusia muni mewakili paham ya tasre karena kiainya tadi kan tidak wali, nama kiainya tadi kan tidak wali, tapi wakilun. Dan itu sering lupa bilang binti fulan alladzi qad wakalani atau mewakili. Itu sah banda, itu masalah. Sehingga solusinya adalah kita isyad dulu, nama isyad dulu. Kita isyad dulu, imma kamu sendiri yang memulai isyad atau saat taufil sorihan. Makanya menurut saya GG Indonesia hebat nih. Di Indonesia kan apa kan ketika taukil itu kan musyahad, napa? Musyahad. Misalnya Pak Yai saya makilkan ini menikahkan putri saya gini-gini kan disekseni, napa? Disekseni orang banyak dan pakai bahasa Indonesia, napa? Nah ini nanti kalau si Kiai tadi kok lali misalnya angkah buka wazawat buka binta zaidin dimari kada halan lupa kalau bilang zaid itu alladzi kok makalani. Maka itu tetap sah karena ketika taukil musyahad apa? Musyahad. Ketika taukil musyahad. Itu penting. Jadi Indonesia itu pun jaga di sekian kemungkinan kan umumnya Indonesia kan kalau kan siai bolak-balik ngelakoni jadi kan waline itu kan mesti taukil isyad. Taukil musyahad apa? Taukil musyahad. Jadi taukilnya disaksikan. Kan di depan umum pas apa? Pas yang repot lo wingi teng daerah Tuban. Si wali itu sadar nang, sadar. Iso lu. Tapi reso omong, tapi saya bagus mati Allah. Kakak kandung itu gagal kita itu. Ya si naib itu berpikiran sudah intikol tidak lama, namun intikol tidak lama. Kita ulang lagi pikirannya daerah itu, kira jadi jono pikirannya itu intikol tidak lama. Bapak Eloror Jokowi. Dalam kulon menjadi barokai menolak barokai ulama-ulama di sini. Kulon akan barokai. Aku pikir, kok masih janggal. Padahal itu yang saya dirahasiakan sama keluarga, agak-agak dirahasiakan. Kulon datang posisi mau disuruh, diminta ngatakan. Jadi kulon rasa tu kok gak enak. Kulon tanggul. Terus ada bapak, terus bapak itu sesi, terus
Kesemut, ya kesemut. Eleng nak putri ngapain nikah dia? Hanya secara disiplin wilayah tul wali itu tidak insilap, Allah tidak tidak insilap, tidak tercabut, Allah tidak tercabut. Kalau petui, pertama terus kata koi, ya lesan lesan kamilan kata terus kata koi. Wonten sing biasa ngomong sing tetep paham dengan lisan nggih sak keluarga ngertos tenan. Wis sudah terus takon tawkil ke saya dengan bahasa-bahasa sing makrufah indaruno, makrufah indaruno meskipun peta kan kalau bagi apa keluarganya kan apapun telone kan tetep paham. Nggih. Lagi hati-hati ya jadi apa ya. Makanya menurut saya pilihannya bab nikah itu dua. Satu, kita ikhtiyat ala mazhab Syafi'i. Atau kita tabakur fi kulli mazahib sehingga jagani nak ono sing salah dalam status Syafi'i, kita sah di mazhab. Nah, kasus ning Jogja sing tau tak ono Pak Arum kasusnya luwih aneh meneng. Dadi waline iku ora edan, wong kiai. Jazab, jazab ora ono sepuh. Dadi agar tiap ditakoki ini kita nyata. Agar tiap ditakoki wong ngalim, bapak iku malah iso ngaji. Ya sebab gue kebetan-kebetan pondok gue tau pondok. Bilang apa? Takut Pak, yang itu dia salah nyontong jenenge kita kampus dan jalan untuk pacaran. Yang itu ya sadar nak bapak ibu masalah. Dia takut Pak, kalau gak dinikah misalnya misalnya. Tapi siapa kok mungkin panjang orang gendeng jalan? Siapa kok lana sama lurah pala kumawal? Lalu terus itu. Dan untungnya kakak kandung biasa ngaji gue, kakak kandung biasa ngaji. Nah ning gone bapak ke karuan kan sing karuan majrun kan mlebu bab sulibate dilali. Maksudnya kok kiye barani majrun. Oke, menurut saya sarah itu penting. Sarah itu penting. Mulane ilmu ini di sariana majrun au muhtalu nadurin utawa rondo. Mulane kowe diwali misalnya kaya kaya kangkang sepeda anak wedok iku rawan gak salah mergo waline iku muhtal. Jangan itu error, error. Nah error kan intikal wilayah. Intikal. Lalu kan ada motor kok rosak. Ini kan rosak dong. Gas sekali rondo. Ini kakak tewas. Masalah. Jadi masiran atau muktalu nanti. Mahal itu tuh bingung. Bingung. Kita akali sebelum berangkat. Nah kakak itu tahu modal. Tahu. Jadi dia ini. Dia ini bena yakini anak bahu cewali. Bena yakini itu intikal. Kita tak mau dok, tak mau dok dijadu. Itu, terus ni inti kalau tengkulah, nampak tetap nampak. Yes ni nih, kau konsultasi ya baik nak, baik wali lamri. Kau mereka pikiran tu sederhana nampak. Kalau dia nih nak, ya betul wali lamri. Iku boleh madhab sing kesahno. Iku lebih gampang dibang proses inti kalau akrab ilal apa? Kau apa nak? Iku wali lamri. Akhirnya. Dalam nak itu rotok kaca juga dek ni ngotot nak itu intikal ke dia dari awal itu ni pun cara dek ni intikal dek ni kalau dek ni pakai kompilasi hukum Islam pikirannya dek ni ngono pun intikal wah macam tu ya, tapi walau bila terkendali karena nak itu kenal pulau terus kakak itu kenal pulau yesnya nak apa lah padahal yang peke yang bab ngono itu angel yang di peke itu unik. Jika ada seorang tumuk talu nadurin dan saatan wero saatin iku diuntuhiro ifakotu terus dia tetap jadi wali fi khalil ifakoh insilabul wali fi khalil junun nah pake-pake kan tapi masalahnya kan gini namun disik nikah disik kan kiai kalau pulau ini misalnya kiai setiap saat itu nikah anak-anak dikasih corong disik jadi misalnya kiai kok ngaji ini terus santai pinter terus diundang cong gue tak nikah no anakku gitu. Sekjane sing ngaji kan dhisik gampang ah. Sehingga dinteni warase iku gampang saiki gak nikah iku akate ana tanggale ana jame ana undangan. Lha kok saya udah karena mari iki. Tapi mbok salbul wilayah tahu mari. Jadi ku bedane konteks dhisik mek konteks. Nah dhisik enak. Sampe delok entah bir-bir beke enak ana wong kadang waras kan ben ora koyo kangkang kadang waras rego. Kadang ra waras mbulingan. Iku kudu kudu wiro ifakot dinteni pas waras. Nah pas waras itu kembali hak walinya. Pas edan, insilah. Nah itu kan kan ngenteni. Napa? Ngenteni.
Jangan tanya piye zaman saya kibong ono di teng jamie ono naik ono udah ngan ono kan butuh jelas. Nah di sini soal tentenan itu akhirnya ya ini nih ya tetap akad jamie jelas. Jangan tanya bapakmu pas waras adalah nggak pokoknya pas waya akad bapakmu tetap takut ipa kalau aturi jalan nikah putri ini jalan tak terasa pada jalan amal. Naiknya tak bagus pak ini pak. Wali ini kue, tapi wali akad tak pun tahu. Jadi aku yang matur pangeran. Nak panjang coro pangeran wali ini, wali akad, yo kakak ibu tahu. Nak panjang coro pangeran wali ini jenengan jadi saya singkat tu. Besi kis kompromi. Ti akad na wali, kakak ibu sudah keniati wali dia kesiap ni. Tapi tetap pasti ku bapakmu tak takut. Takut pas sampai akad takut. Pak sudi pak ni. Mereka pasti nak waras. Ku tetap dia wali. Ya jelas Pak Abu Lama cuma ingin apa dina itu saat itu kok waras dia tetap wali. Ya coba gak walinya karena apa coba? Darane edan ra edan ngucap apalah nak maluna wala kumama. Darane ora edan, ora anak era bi mok mok kan aku saenake dhewe ora. Tapi kepen di wali.